Siapa yang mau skin limited? Ayo, siapa? Gua bang. Gua pengen punya skin limited. Tapi gak ada uang, gak ada diamond juga. Tenang aja, karena gua mau ngasih tahu kalian, 7 skin limited ini dikasih monton gratis ke playernya 0 diamond. Jadi benar-benar gratis. Nah, bagi yang belum tahu skin limited itu apa? Skin limited adalah skin yang bisa dibeli pada event-event tertentu. Nah, kalau eventnya udah selesai, skinnya nggak bisa dibeli. Mau 1000 diamond, mau jutaan diamond, nggak bisa dibeli. Jadi kalau kalian sultan pun, kalian belum tentu punya skin limited. Dan gua punya kabar gembira buat player gratisan, karena Monton baru aja ngebocorin event di mana di event ini kalian akan dikasih 7 skin limited gratis tanpa diamond dan tentunya permanen. Oke, jadi untuk eventnya akan rilis pada tanggal 31 Maret atau akhir Maret ini. Nah, pokoknya kalian harus tonton sampai habis dan kalian pokoknya harus ngeklaim 7 skin limitednya, karena udah dikasih gratis, skinnya limited, masa kalian nggak ambil juga skinnya? Ya pokoknya jangan-jangan sampai nggak dapet, rugi kalau nggak dapet. Bocoran event yang gua dapat ini tuh bener-bener langsung dari Monton. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu eventnya akan hadir atau enggak. Ya karena yang bocorin yang punya game, masa bohong-bohong. Langsung aja, 7 skin limited gratisnya apa aja? Yang pertama, skin Harith 515 Fashion Expert. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya bisa dapetin skin ini gratis pada 2 tahun lalu. Karena skin ini tuh dibagikan sama Monton ke semua playernya tinggal ngerjain event-event gratisan. Ya. Nah, kalau kalian gak punya atau belum punya, tenang aja. Bulan ini kalian bisa dapetin skin ini secara gratis. Caranya gimana bang? Caranya gue akan kasih tahu di akhir video. Gue mau ngasih tahu 7 skin limitednya ini apa aja sih yang dikasih gratis. Oh iya, buat kalian yang lagi nyari tempat top up diamond termurah proses kilat, langsung aja ke zaking.com. Cara top upnya gampang. Pertama masukin ID dan server email kalian, pilih jumlah diamond yang dibeli, pilih metode pembayaran, masukin nomor WA kalian, terakhir bayar sesuai harga yang tertera, dan diamond otomatis masuk ke akun kalian. Selesai. Oke, yang pertama skin limitednya itu adalah skin 515 Harith ya. Ini menurut gua adalah skin Harith yang cukup keren di antara skin lainnya. Padahal ini skin gratisan, tapi ya namanya limited, jadi kalian wajib punya. Yang kedua adalah skin Elite Gatot Kaca Spark. Nah, ini tuh skin udah legend banget, udah lama banget. Kurang lebih ini dikasih Monton lewat event ya 2-3 tahun lalu. Jadi bener-bener kalau kalian punya skin ini, berarti ya kalian player old Mobile Legend. Nah, gue yakin player baru belum punya skin ini, karena skin ini tuh limited dan gak dijual di shop berapa diamond pun, gak dijual. Nah, untung aja ada event ini, kalian bisa dapetin skin Gatot limited ini secara gratis. Skin Martis Deathrock, ini adalah skin limited ketiga yang Monton kasih gratis ke playernya. Oh iya, ini tuh adalah skin spesial, jadi efek-efeknya ini pasti keren. Nah, ini tuh nggak bisa dibeli lagi pakai diamond karena ya limited. Dan kalau nggak salah, untuk dapetin ini skin itu eventnya tuh ya tinggal ngerjain misi-misi doang dan bisa dapat permanen. Yang nggak punya tenang aja, bulan ini kalian bisa kok dapetin skin ini. Lanjut, yang keempat, skin spesial lagi. Nah, ini adalah skin limited dari Terizla Hammer Giant. Nah, ini eventnya ya sama aja. Untuk dapetinnya nggak dijual pakai diamond dari event yang udah ada kemarin. Udah skin limited, skin spesial lagi, gratis pula. Harus diklaim ya adik-adik. Skin limited gratis yang Monton kasih. Yang kelima, ini adalah skin Natalia Deadly Mamba. Nah, ini adalah salah satu skin limited kesukaan gua, karena ini adalah skin limited pertama kali yang gua dapet kalau nggak salah ya, seingat gua.
Jadi pas gue dapet skin gratis, zaman-zaman dulu ini skin juga old nih. Jadi player ML old pas dapat skin ini pasti senang ya. Karena dulu kalau dapat skin gratisan tanpa top up diamond itu kayaknya senang banget dulu. Sekarang mah event gratisan banyak. Skin limited Esmeralda Poison Fin ini adalah skin ke-6 yang Monton kasih gratis ke playernya. Nah, ini untuk tipe skinnya skin elite dan ini skin cukup keren ya. Apalagi player-player cewek yang suka pakai hero-hero cewek ya, kalian harus punya skin ini karena cukup cantik ya. Dan skin limited gratis yang ke-7 atau yang terakhir ini adalah skin Rafaela 515 terbaru 2023. Nah, gua belum ada gambaran skinnya karena skinnya ini aja belum rilis. Dan pas skinnya rilis, itu tuh akan langsung dikasih gratis sama Monton. Jadi pas eventnya rilis, kalian bisa langsung dapetin skin Rafaelanya. Tinggal ngerjain misi dan kalian bisa dapetin skin limited ini secara gratis tentunya. Oh iya, selain skin gratis, kalian juga bisa dapat border dan juga ada efek-efek gratisan tuh. Pastikan kalian harus dapat di bulan ini. Jangan sampai kelewatan. Nah, itu tadi 7 skin limited yang bisa kalian dapetin secara gratis di event bulan ini. Nah, ini dia untuk gambaran eventnya. Ini masih dapat bocoran sedikit dari Monton ya. Eventnya ini mulai pada 31 Maret sampai 30 April. Jadi hampir 1 bulan untuk ngumpulin skin limited ini secara gratis. Udah dikasih waktu 1 bulan, masa nggak dapat juga secara gratis semuanya? Harus dapat semua loh ya. Dan kalau ada yang bilang, "Bang, gua nggak mau nyelesain misinya karena gua udah ada skinnya." Ini salah nih. Kalau udah punya skinnya, tetap kerjain misinya dan tukarin skinnya. Karena kalau udah punya, kalian tetap tukarin, kalian akan dapat fragment. Nah, fragmentnya bisa kalian tukarin skin Starlight di fragment shop. Jadi, ya tetap nambah skin juga kan? Tetap dapat skin gratis. Maaf banget, bocoran yang gua dapetin cuman kayak gini. Dan kalau kita lihat dan kita teliti sedikit, kita harus ngumpulin item seperti puzzle dan kita bisa nukarin skinnya cuman satu kali. Nah, di sini banyak perdebatan. Ini skin trial atau skin permanen? Kalau menurut gua, ini skin permanen karena penukarannya tuh cuman satu kali. Biasa kalau penukaran skin trial itu tuh bisa berkali-kali untuk nukarinnya. Sedangkan ini kalian bisa lihat nukarinnya cuma sekali. Jadi kemungkinan ini skin permanen. Oke, kalian tinggal tunggu aja tanggal 31 event ini akan rilis di original server. Dan langsung aja kalian selesaikan semua event misinya, kumpulin item-itemnya, dan langsung aja tukarin skin limited yang kalian mau. Jadi kalau bisa ya semua skinnya kalian kumpulin. Tapi kalau nggak bisa semuanya, kalian pilih skin dari hero yang sering kalian pakai. Atau kalau kalian mau, kalian juga bisa pilih yang mahal kayak skin spesial. Atau nggak skin 515-nya Harit tuh juga boleh. Ya sebarang sih. Yang penting 7 skin gratis ini limited, harus kalian punya karena nggak dijual di shop pakai diamond. Ya kayaknya segitu aja untuk bocorannya. Kalau kalian suka gua bahas bocoran event gratisan, skin gratisan, coba kalian like dan subscribe gua. Ya udah ya, itu aja deh. Gua Zaking. Bye guys.